Sayyidah Aisyah hari Masya Allah Itu perempuan satu Topnya luar biasa Teman-teman serius sekalian Kalau setiap kali habis ngasih Tiap kali habis ngasih Beliau dengerin Yang habis dikasih ini Takutnya doa Biasanya orang kalau habis dikasih doa Ya Allah mudah-mudahan Allah berkahi Sayyidah Aisyah Mudah-mudahan diberkahi kehidupannya Itu Sayyidah Aisyah akan mendoakan hal yang sama kepada orang tersebut Ya Allah dia juga ya Allah berkahi hidupnya Ya Allah panjangkan umurnya ya Allah Senengkan dunianya, senengkan akhiratnya Gantikan dengan rizki yang halal yang berkah gitu Ya Allah berikan padanya rizki yang halal gitu. Setiap kali apa yang orang tersebut doakan buat Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah doain balik Sampai kalau nggak didengar orang itu baca doa gitu ya Disuruhnya budaknya Ikutin orang itu ikutin Kamu di belakangnya jangan jauh-jauh Kalau dia ada doa sesuatu kamu sampaiin misalnya Tuhan tadi dia doain kau Tuhan di pintu rumahnya Dia bilang ya Allah Ini habis dikasih sama Said Aisyah Ya Allah Sayyidah Aisyah langsung doa Ya Allah berkahi dia juga Ya Allah kasih kepadanya Kayak gitu Ditanya sama budaknya gitu Kenapa sih Tuhan sampai segitunya Katanya Sayyidah Aisyah Saya nggak mau jatah saya di akhirat nanti berkurang Dengan sebab doanya orang itu Kira -kira -kira. Kita kadang-kadang ngasih gitu kan Eh doain saya dulu <ilos kahkaha> Padahal ngasihnya 5000 <laughs> halo itu ya doanya dia sama lima ribunya kita gedean doanya dia nilainya gedean doanya dia nggak ada temen tuh kan mau pergi haji saya bilang kak doain saya dong di sana dia bilang saya ustazah dibilangin sama teman-teman juga doain saya di sana saya bilang kamu mau bayar berapa dia bilang ya aku kasih kamu sepuluh ribu oh itu baru dapat bis Maksudnya gimana? Ya baru bismillah tuh baru bisnya doang. <guluh> Belum masuk doa. <guluh> ya Allah. Nah ini doanya orang-orang miskin nih mustahajab jangan dikira gitu. Kamu ngasih 10 ribu kemudian berharap dia doa. Teman-teman sekalian doanya dia lebih berharga daripada 10 ribumu. Itu hitungan di akhirat ya malah dia yang minta. <guluh> ya Allah saya udah kasih doa sama dia. <guluh> ya Allah balikin. <guluh> gimana tuh? Subhanallah, subhanallah luar biasa bener ya. Sayyidah Aisyah tuh. Tiap kali dapat duit, tiap kali ada sesuatu rezeki datang pada beliau, langsung. Eh, sini, 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 sini. Itu seringkali nggak nyisain buat diri beliau satu dirham pun, satu dinar pun. Keren, teman-teman. Itu cara berpikirnya udah bener-bener lurus bener ya. Hasil didikannya Nabi tuh berlaku banget buat mereka-mereka mereka ini. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kita nih hasil didikan Nabi nih ke sahabat, ke tabiin turun ke kita nih udah berapa persen nih. Bukan berapa persen nyampe ilmunya. Insya Allah nyampe ilmunya sih masih banyak ya. Teman-teman sudah ikut sekalian nyampe amaliyahnya, prakteknya dalam diri kita nih. Udah berapa? 0,00 persen gitu tahu berapa persen masya Allah masya Allah mudah-mudahan Allah Allah kasih pengamalan dalam diri kita biar yang benar insya Allah sampai pernah budaknya tuh habis beliau kasih kasihin fulan 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 habis hari itu beliaunya puasa waktunya buka puasa sunnah waktunya buka itu hanya roti kering nggak punya kuah apa-apa, nggak punya lauk apa-apa, cuman minyak samin. Jadi si roti cocol minyak samin. Sambil nyuguin, misi budak nih. Dia bilang kayak begini nih, Tuhan, coba tadi tuh saya dikasih sedinar aja. Atau nggak usah sedinar, sedirham aja deh. Dinar tuh uang emas, kalau dirham uang perak. Sedirham aja deh. Saya kan bisa beliin kau daging Tuhan, jadi buka puasanya enakan. Apa katanya beliau? kamu sih nggak ngingetin saya kan lupa beliau tuh nggak bilang kayak gini ya udahlah nggak usah mikirin dunia saya kita kan seharusnya mikirin akhirat saya pikir Saidah Aisyah tuh bakalan jawab kayak begitu gitu ya kita kan yang namanya kayak begituan kan itu memerlukan usaha yang sangat luar biasa nggak usah kayak gitu. Kita ngasih berapa kayak 10 persen daripada yang kita punya. Itu aja dengan perjuangan yang kayak luar biasa. Yang kayaknya kita tuh langsung merasa bos surga Firdos yang paling tinggi langsung berhasil kita raih gitu. Iya bang enggak? 10 persen dari apa yang kita punya kita bisa kasih. Wow rasanya udah langsung paling pantas ada di samping Nabi Muhammad. <tuh> Saudariku so, ke sekalian gitu. Sayyidah se Aisyah waktu ditanya. Tuan tadi kenapa nggak ngasih sih gitu sama saya buat buat makan yang kau nih jadi kan saya bisa nyuguhin yang enakan sedirham gak usah banyak banyak sedirham aja dan itu tuh sedirham tuh satu persen nggak nyampe dari yang buat dirimu sendiri buat duniamu gitu maksudnya gitu kan jangan semuanya dikasihin ke orang Saidah Aisyah nggak jawab nggak jawab begitu tuh nggak jawab yang udah biar semuanya buat akhirat kita aja gitu nggak gitu juga Jawabannya, kamu sih nggak ngingetin saya kan lupa. Saya kan lupa. Lupa katanya. Buat dirinya sendiri. Ya Allah, kedermawanan macam apa yang mereka punya. Sampai bisa lupa terhadap diri mereka sendiri. Terhadap dunia mereka sendiri. Makanya teman-teman, sampai turun firman Allah kepada Nabi Muhammad. Walatansa nasibaka Minat dunia, janganlah kamu lupakan jatahmu juga, wahai Nabi Muhammad, dari dunia. Menurutmu, yang perlu diingatkan untuk jangan lupa: jatah kamu sama dunia, orang-orang kayak kita yang tiap hari emang mikirinnya dunia, karena ayat ini banyak dipelintir sama orang. Orang tuh banyak bilang yang eh jangan lupa, jangan akhirat doang yang kita pikirin. Allah itu juga bilang walatan sana si minad dunia. Jangan lupa juga mejata kamu dari dunia. Lah, orang yang tiap hari mikirannya dunia emang perlu diingetin sama urusan dunia? Yang perlu diingetin urusan dunia tuh yang kayak Said Aisyah yang baru saja saya ceritakan kisahnya. Yang kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin tuh perlu diingetin jangan lupa sama dunia kamu juga yang kayak Nabi Muhammad yang sampai Allahnya bilang jangan lupa jatahmu dari dunia wahai Muhammad yang kayak kita kita mah nggak usah diingetin udah ngerti orang gila aja duit ngerti orang gila aja duit ngerti anak kecil aja udah kita ajarin buat ngerti sama dunia cara ngedidik kita udah udah nggak bener ya mau urusan dunia nih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka teman-teman sering sekalian saya muliakan Ya biar biar rada benar gitu mikirnya Biar ada benar mikirnya Terhadap apa yang kita keluarkan di jalan Allah ini ya Ya nggak bicara berapa persen-berapa persennya Kita sendiri, saya sendiri masih yang belajaran Ya semua dari kita nih belajar-belajaran Buat nggak yang eh uh, gitu Buat nggak berat satu ketika mengeluarkan Buat nggak nyesel sesudah mengeluarkan Kan banyak juga ya. Aduh, kesel nih. Udah saya keluarin nih. Coba tadi nggak keluarin kan bisa kebeli buat ini bisa. Ah, gitu. Eh, itu juga tuh. Nah, ya juga. Jangan nyesel gitu ya. Kemudian yang ketiganya, jangan merasa udah solehah ketika sudah memberi. Kayaknya udah langsung jadi kayak orang-orang baik gitu udah ngerasa udah bisa ngasih gitu ya. Padahal belum belum ada apa-apanya. Teman-teman sedikit sekalian Jadi dunia kita tuh ternyata cuma segitu Yang kita makan jadi kotoran Yang kita pakai hingga menjadi usang Gitu ya Ama yang kita sedekahkan di jalan Allah Dan yang benar-benar akan benar-benar kita miliki Dibalikin semuanya Dibalikin semuanya Adalah apa yang kita berikan di jalan Allah Itu doang yang bakalan balik ke kita Teman-teman saya sekalian Balik ke kita tapi urusan balik ke kita itu kan ternyata memang amr ghaibi, sesuatu hal yang kita nggak kelihatan. Sehingga rada-rada susah buat narik kita untuk mau bersedekah. Karena balasannya akhirat itu tadi gitu ya. Karena balasannya kan akhirat, balasannya kan tar di kuburan. Kita nggak ngelihat gitu. Karenanya, karena tahu nih Oh kamu gak lihat jadi kamu berat Baik kata Allah subhanahu wa ta'ala Aku beri balasannya dari sejak di dunia sampai Allah bilang Nabi Muhammad mengatakan mana minas sodaka bal bal enggak bakalan berkurang harta dari sedekah bahkan bertambah 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 tiga kali Innal hasanah bi asri amtaliha Sesungguhnya kebaikan berlipat ganda 10 kali lipat dari di dunia kamu bakal dapat balasan. Dari di dunia kamu bakalan dapat balasan. Teman-teman seluruh sekalian, enggak usah nunggu akhirat. Dunia kamu tuh udah dilipat gandain 10 kali lipat. Percaya enggak percaya coba aja. Coba aja buktiin. Katanya Allah Subhanahu Sampai teman-teman seluruh sekalian, Allah tuh ya Allah luar biasa benar tahu betapa sangat pelit-pelitnya kita gitu, kalau ngeluarin harta nih dijanjiin akhirat kayaknya nggak cukup juga gitu sampai sama Allah Subhanahu Wa Taala Allah tuh pakai bahasa dalam Al Qur'an man hasanan fa yubaifahu al afan kathira katanya Allah dalam Al Qur'an siapa yang menghutangi Allah bahasanya lihatin Allah tuh sampai nggak bilang siapa yang memberi karena Allah Siapa yang mau berderma memberikan kepada orang-orang lain karena Allah? Nggak ada, nggak ada. Allah bilang, siapa yang mau menghutangi Allah? Dan siapa yang lebih benar ngebayarnya daripada Allah? Teman-teman saudara sekalian, bank paling hebat aja bisa memberikan kepada kamu bunga kalau kamu menghutangi dia. Kalau kamu nabung, kamu bakalan dikasih bunga. Itu mau orang-orang dunia gitu kan. Haram itu teman-teman sedikit sekalian. Oke, kita nggak lagi bicara tentang hukumnya riba. Maksud saya, orang kalau baik nih kita hutangin, biasanya kan ketika balikin akan memberikan kelebihan. Kan begitu ya? Sedikit sekalian yang saya mau akan memberikan kelebihan gitu. Orang kalau baik. Kebayang bagaimana kalau kamu menghutangi Allah? Itu Allah bilang, kamu tiap kali ngasih, kamu gak lagi ngasih, kamu gak lagi ngasih, kata Allah. Ini biar bikin otak kita jejek nih, biar bikin otak kita lurus. Allah sampai bilang, kamu di saat kamu lagi ngasih, kamu gak lagi ngasih. Enggak, kamu lagi ngasih hutang, kata Allah. Siapa yang kamu sedang hutangi? Allah. Aku yang lagi kamu hutangi, kata Allah. Karenanya kemudian, man hasanan siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik afan kathira, Allah akan melipat-lipat gandakannya dengan lipatan yang banyak dunia sebelum akhirat dunia sebelum akhirat